Saudara, sejumlah informasi terkait penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah akan kami sampaikan dalam segmen Liputan Haji berikut ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemulangan jamaah haji Indonesia melalui Madinah Arab Saudi diutamakan pada malam hari karena tingginya suhu Madinah pada siang hari. Suhu di siang hari mencapai 45 derajat Celcius dan menyebabkan terganggunya penerbangan di Madinah. Kementerian Agama Republik Indonesia mengutamakan pemulangan jemaah haji Indonesia dengan mempertimbangkan suhu panas yang akan mempengaruhi maksimum beban pesawat. Oleh sebab itu, ada batas maksimum beban pesawat ketika take off akan mempengaruhi gaya gravitasi bumi sehingga akan ada penghitungan ulang beban terlebih dahulu. Hal tersebut yang menyebabkan pesawat sering terlambat jika terbang di siang hari sehingga menghambat keberangkatan para jemaah ke tanah air. Kepala Seksi Layanan Kedatangan dan Kepulangan Daerah Kerja, Kasianpul Daker Bandara, Edayanti Dasil mengatakan pihaknya mengantisipasi kendala suhu tinggi di Madinah. Kementerian Agama Republik Indonesia mengutamakan penerbangan pada malam hari dimulai pukul 4 sore hingga 8 pagi waktu Arab Saudi demi menjaga kenyamanan dan kelancaran penerbangan para jemaah. Yosef Agung, TVRI, melaporkan.